potong-potong macam itu, guys. Kaliannya, guys. Kalau di Taiwan ini namanya chi pai. Chi pai pasti yang di Taiwan tahu inilah. Ya macam ayam yang lebar macam segini-gini ya. Terus dibumbuin, digoreng, wah enak ya. Terkenal itu di Taiwan namanya chi pai. Segera tenang, mantap. Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama channel Tuti Randy. Di video kali ini Tuti Randy mau minum cendol, guys. Cendol yang pastinya seger ya, cendol Malaysia punya. Kita aduk dulu ya, guys. Kita aduk. Terus kita aduk-aduk dulu biar manisnya kerasa ya. Kemudian masukin ke mangkok, guys. Tuh, jadi satu mangkok ya, guys ya. Ada sedotannya juga. Sedotannya besar kayak saya ya, sedotannya. Aduh, segera ya. Terus ditemenin sama gorengan ya. Ada gorengan pisang, ada gorengan bakso kayak gini, terus ada gorengannya ayam. Tuh ya. Oke, sebelum makan kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita makan dan apa yang kita minum akan selalu menjadi berkat. Amin, amin ya rabbal alamin. Mulai mengemplok. Mulai mengemplok. Minum dulu ya, guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cendol ya. Ya Allah, seger ya. Lekinnya pas. Panas-panas minum cendol cocok. Mantap. Pengen manis lagi, tambahin susu ya, guys. Gorengannya enggak jelali gorengannya. Bakso. Ini ayamnya itu namanya ayam gunting kalau di sini. Dia di goreng terus di potong-potong macam itu, guys. Kaliannya, guys. Kalau di Taiwan ini namanya chi pai. Chi pai pasti yang
di Taiwan tahu inilah ya, macam ayam yang lebar macam segini-gini ya, terus dibumbuin digoreng, wah enak ya. Terkenal itu di Taiwan namanya Chi Pai. Minum gak? Bakso. Mantap. Harusnya makannya pakai saus ini. Oh, sausnya tak ada. Pisangnya bakal. Ini pun bumbu cipainya ini ya, ayamnya ini kurang kurang kerasa ya. Kurang enak lah. Kalau di Taiwan itu rasanya enak banget. Beda. Lanjut minum es cendolnya. Seger minum es cendolnya ya. Seger tenang. Mantap. Mutiaranya ini besar-besarnya.